sungai di Pekalongan seolah tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban. Sungai dianggap sebagai tempat sampah masyarakat. Prihatin dan takut merasa kehilangan sungai mereka, segelintir warga mencoba membersihkan sungai. Mimpi mereka sederhana, ingin kembali melihat kembali Sungai Loji bersih seperti di masa kecil mereka. Aksi tidak terpuji dilakukan sejumlah orang yang tengah membuang sampah ke aliran sungai di kawasan Jalan Citoteng, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Videonya beredar luas di media sosial. Orang limbah di aliran sungai Krasmi, Kampung Pulai, Bekasi meresahkan para petani. Kondisi limbah yang diduga berasal dari kawasan industri dapat memicu gagal panen. Selain itu, para petani juga menderita gatal-gatal akibat air yang tercemar limbah.